Ratusan dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca disebarkan ke seluruh polsek di wilayah Belitung Timur untuk selanjutnya disuntikan kepada warga. Kegiatan vaksinasi massal ini dilakukan serentak yang dimulai dari Mapolres Beltim hingga ke tingkat polsek di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dengan dibantu oleh tenaga kesehatan, kegiatan vaksinasi massal ini cukup menyedot animo dari masyarakat Beltim. Wakapolres Belitung Timur, Kompol Agus Handoko, mengatakan digelarnya vaksinasi massal ini adalah bentuk kepedulian Polres Beltim dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam rangka pemerataan vaksinasi kepada masyarakat sekaligus memperingati HUT Bhayangkara yang ke-75 tahun. Sasaran vaksinasi sebenarnya titik beratnya adalah untuk masyarakat kita, untuk bentuk komunikasi health atau kesehatan masyarakat dengan persentase 70% dari jumlah penduduk kalau bisa, sehingga kita bisa menyatakan daerah sehat. Namun demikian dalam hal ini kebetulan pada saat ini kita juga dalam rangka merayakan HUT Bhayangkara ke-75, momen ini supaya kita lebih meningkatkan Polri, didukung TNI, kemudian aparat kesehatan untuk melaksanakan bakti kita kepada masyarakat di Belitung Timur. Sementara itu, dalam setiap pelaksanaannya, masyarakat yang akan divaksin diwajibkan tetap menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam penggunaan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum masuk tempat pelaksanaan vaksinasi. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.